Halo sob guys, kembali lagi di channel Lintang Prastio. Kali ini gue bakalan ngasih tahu tempat dimana gue sering top upnya ya guys ya. Di sini ada banyak top up Free Fire, PUBG, CODM, Mobile Legends, banyak banget nih. Sebelum kita cek dulu profilnya. Ya kayak gini ya, kayak orang biasanya ya. Terus di sini open order AR Gaming Shop setiap hari jam 8 sampai setengah 10. Toko bisa libur kapan aja. Jika ada keperluan mendadak atau stok habis atau kami sedang liburan. Jika mau top up silakan chat top up Bang, maka pesan akan dibalas otomatis. Oke. Coba ya. Bang, nah biasanya gue gini. Nah ntar otomatis kekirim guys. Ada Free Fire, Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact, CODM, AOV, Salsa Gaming. Oh yang sosis itu ya, yang Astral Guardian, Ragnarok, Clash of Clans. Ah, COC bisa. LOL, LOL itu yang Wild Rift yang kayak Mobile Legend kayaknya. Ketik P untuk mode pembayaran gitu. Open reseller yang mau jualan seperti kami, order dimohon sabar karena kami balas chat dari bawah. Nah kita di sini cuma lihat-lihat harga doang. Ini Free Fire. Nah Free Fire itu ada via ID, ada via login juga ada. Nah terus Mobile Legend, kalau Mobile Legend tuh kayaknya cuma via ID deh ya, via ID. Starlight member ada, Twilight Pass ada. Oh iya, yang Free Fire itu juga ada yang member mingguan, member bulanan. Mingguan sama bulanan juga ada, jadi kayak ditambah-tambahin gitu. Terus C, C itu PUBG ya, PUBG. Nah ini PUBG, PUBG itu via ID ada, via login ada, tapi di sini nggak ada kayak Elite Pass, Elite Pass apa itu nggak ada ya, dia nggak jual itu ya. Terus D, Genshin Impact tuh kayak apa ya? Oh Genshin Impact, Genshin Impact hanya via login guys. Genshin, gua nggak tahu ini apaan. Kita lihat-lihat harganya dulu. Kalau perlu kalian screenshot sambil pause-pause juga nggak apa-apa. Terus CODM. Nah ini CODM via ID atau login FB. Jadi ntar bisa milih gitu. Iya kayaknya. Gue juga nggak tahu, gue nggak pernah top up CODM. Terus habis CODM apa tadi, AOV, ketik F. Kalau AOV via ID sama login FB lah. Oh mungkin ya via ID sama login FB gitu kali ya. Terserah lu mau beli yang ID atau login gitu kali. AOV game sosis nih, game sosis. Game sosis. Game sosis via ID. Game sosis via ID. Hah. Itu apa tadi, lupa gue. Astral Guardian, game apa itu? Enggak tahu ya, tapi ini dijual. Via login tapi. Via login. Iya apa? Ragnarok. Oh, Ragnarok yang sering muncul di iklan itu. Via Razerling. Via Razerling apa enggak tahu gua. Gua enggak pernah tahu maksudnya. C. Clash of Clans. Oh, Clash of Clans-nya via login anjir. Mungkin si TS, si AR Gaming ini login ke
Gmail atau Supercell ID atau apalah itu, pokoknya yang bisa login COC-nya terus di top upin guys. Mungkin kayak gitu ya caranya. IJK. Nah ini LOL via, lah LOL via login juga guys. Will course. Oke gitu ya. Jadi DM terus will course. Ya beda-beda. Nah ini via login guys. Gue nggak tahu via loginnya tuh kayak apa gitu. Mungkin Facebook atau Gmail. Nah untuk cek metode pembayarannya kita tinggal ketik pay aja guys. Muncul dah tuh. Nah biasanya itu gue kalau ada GoPay ya gue top upnya pakai GoPay. Kalau ada Dana ya Dana gitu. Kalau nggak punya duit ya, kalau punyanya cash ya gue belinya di Indomaret atau Alfamart. Kalau Indomaret itu ntar kita dikasih kode kayak kode Tokopedia atau kode Bukalapak, kode apapun itu ntar kita kasih ke Indomaret. Mbak, ini mbak kodenya gitu. Nah ntar mbaknya bilang, oh ini Tokopedia kak, bentar ya, atas nama ini. Nah ntar gitu langsung digaskan, langsung dibeli gitu aja guys. Gua sih biasanya kalau FF ya login, terus pembayaran ya Indomaret. Soalnya Indomaret tuh deket guys, cuma jaraknya cuma beberapa meter, cuma beberapa kilometer gitu. Kilometer mah jauh anjir. Oh iya, meter ya, jaraknya meter ya. Pilek guys. Nah oke, segitu aja untuk top upnya. Ini gue cuma review, gue kan kemarin udah top up. Bye bye, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa follow TikTok gue, link di deskripsi ya guys ya.